Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berkunjung ke Blog Raja TV. Salam sukses, salam dunia maju. Hari ini di Taman Tasik Kiwansa, tengok tuh. Tengok ya, dari sana pemandangannya sungguh indah. Tuh tadi Cece jalan sebelah sana. Sebelah sana ya. Tuh. Tuh istana budaya, sebelah dia tuh tempat sukan Titik Wangsa, balai sukan, KL Tower, KLCC. Tengok tuh. Cantik kan? Inilah tempat jogging dari muda sampai ke tua, di sini lah berjogging. Cuaca dah panas dah. Pagi keluar terus dah panas. Ini Tasik Titik Wangsa. Tuh di sana bangunan tu nampak. Biasa tercih sebelah sana. Nanti nak pergi sana, putar balik sana. Sekarang nak tengok sini pemandangan dulu. Okay. Indah sangat kan. Matahari dekat sana cut. Tak beranilah nak ambil matahari tu. Tu. Di belakang itu dia itu. Tadi jalan sebelah sana itu belakang tu. Panas sangat. Tu sana nanti nak pusing sampai sana. Baru sampai penat. Nak pusing sampai sana. Lepas tu. Dulu ni dalam Tasik ni. Boleh naik basikal yang anu tu, yang pakai macam itik tu. Sekarang semenjak PKP dia tak boleh kan ni. Sampan ni boleh naik biasanya ni, tapi sekarang PKP kan, PKP tak boleh. Tasik. Tu dia, kalau dia, tadi panas kat situ. Hijau. Cuaca panas sekarang tu, makanya rumput macam tak hijau sikit lah. Tengok, cuaca panas teruk. Baru sampai nak jalan dulu. Cuaca panas lah sejak akhir-akhir ni. Panas sangat-sangat.
Si jogging tak lari ya, jalan je. Ini video jogging ni sambung-sambung teman-teman. Orang jogging dia tak pakai mask, tapi Cece kena pakai mask juga. Tengok ni urat ni, pokok ni dah lama dah. Maksudnya adalah 50 tahun tu. Dulu jalan ni tak macam ni. Haa ni. Nak pergi ke sana teman-teman, nak pergi ke dekat tu danau tu, nak buat video kat sini. Tengok. Okay, teman-teman, sampai di sini dulu. Nak sambung. Nak ditolak. Nak pergi ke sana tu, tempat yang panas. Jauh. Oke, sampai sini dulu.